Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara blokir SMS pesan masuk yang mengganggu. Baik, langsung saja kita mulai. Pencet di sini menu telepon. Kemudian cari di sini pengaturan di pojok kiri bawah. Muncul setelan panggilan. Anda juga bisa cari di bagian setelan di sini. Kemudian ketikkan di sini yang namanya. Oke, ketik setelan panggilan seperti ini. Pencet yang paling atas muncul seperti ini. Kita akan blokir SMS masuk ya yang mengganggu seperti iklan atau promosi yang lainnya. Kita bisa blokir dari sini. Oke, kita masuk saja di menu. Anda masuk ke daftar blokir di sini. Ini sudah saya nyalakan. Ini menonaktifkan, tinggal warna abu-abu. Untuk mengaktifkan, tinggal pencet seperti ini. Oke. Ini saya lakukan di SIM 1. Anda juga bisa lakukan di SIM 2. Oke, saya set di SIM 1 dulu. Daftar blokir SMS dipencet. Kemudian pesan tak dikenal. Ini bisa Anda blokir. Misalnya pesan tak dikenal, yaitu tidak tersimpan nomornya ya. Blokir SMS dari kontak bisa diaktifkan. Kemudian kata kunci daftar blokir, pencet di sini apa saja misalnya promo misalnya itu. Oke. Tambah lagi misalnya togel. Oke, seperti itu. Silakan tambahkan lagi kata kunci daftar blokirnya. Kemudian di sini ada kata kunci pengecualian, misalnya apa saja. Kecuali sayang, seperti itu. Oke, berarti ini diizinkan ya. Dan yang tidak diizinkan adalah dua kata kunci ini. Oke. Kalau sudah, kembali. Dan di bawahnya di sini ada nomor terblokir. Nomor-nomor mana saja yang ingin Anda blokir, silakan pilih. Misalnya ini dia. Oke, ini ya. Kemudian tekan checklist di atas ini. Kemudian kita hanya memblokir SMS saja dan panggilannya tidak kita blokir. Oke, tekan kembali. Dan pengecualian bisa diaktifkan siapa saja yang ingin pesannya masuk secara normal ya. Bisa tambahkan di sini. Oke, cari nomor kontaknya dan checklist. Di sini sudah saya tambahkan juga. Oke, bisa saya hapus seperti itu ya. Kembali. Saya akan hapus ini. Hapus ya, hapus. Kemudian mau nambah silakan tambahkan di sini ya. Siapa saja yang ingin Anda loloskan SMS masuknya ya tanpa terblokir seperti itu. Nah, di sini sudah ada satu nomor yang saya blokir. Saya akan coba kirim SMS ya. Oke, kita ulang lagi. Kemudian untuk SIM 2-nya, pencet di SIM 2. Gunakan setelan SIM 1 saja karena mungkin sama, dan apabila tidak sama, pencet di sini dinonaktifkan, yang di bawahnya ini aktifkan. Langkahnya sama seperti di SIM 1 ya. Oke, kita coba SMS nomor ini, apakah mau dia nerima atau benar-benar diblokir. Kita kirimkan SMS. Oke, kita tunggu. Oke, tidak ada ya. Tidak ada. Nah, untuk mengecek pesan terblokirnya, cek di daftar blokir, kemudian di nomor terblokir, pencet nomornya, kemudian di sini lihat SMS terblokir seperti itu ya. Oke, bisa pencet yang ini dia. Yang paling atas lihat SMS terblokir seperti itu ya. Kemudian lihat, dan di sini ada satu SMS ya. Ini dia.
tes seperti itu ya. Bisa Anda balas dan bisa Anda buka blokirannya. Oke, seperti itu ya. Jelas ya caranya ya. Sudah masuk di nomor blokir ya. Seperti itu caranya memblokir SMS masuk. Tinggal Anda tambah-tambahkan saja di nomor terblokir. Oke, itu saja penjelasannya. Kalau menonaktifkan, tinggal pencet yang paling atas. Di SIM 2 juga pencet seperti ini. Fiturnya akan otomatis nonaktif, teman-teman. Nah, seperti itu caranya. Klik kembali dan kembali, pengaturannya sudah selesai. Oke, silakan Anda coba-coba di handphone Anda masing-masing. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.